Berawal dari acara lempar bunga di nikahan, suami pasrah, istri jadi sosok menyeramkan. Sebuah video memperlihatkan aksi seorang suami ikut acara lempar bunga di resepsi pernikahan hingga membuat sang istri ngamuk viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @sahilmulacela, Senin 11 Oktober 2021, tampak pria tersebut ikut berebut bunga dari pengantin yang dilempar saat acara resepsi pernikahan. Tanpa ia sadari akibatnya, ternyata tindakan tersebut membuat sang istri marah, bukan main. Pria tersebut akhirnya pasrah menerima hukuman dari sang istri. Saat tiba di rumah, pria tersebut kaget karena tak bisa membuka pintu yang kode aksesnya sudah diganti oleh sang istri. Ia bergegas membuka jendela untuk meminta orang yang ada di dalam rumah membuka pintu tersebut. Sayangnya, pria tersebut justru kaget bukan main karena melihat sosok sang istri berdiri di balik jendela. Sang istri tampak memasang wajah menyeramkan dengan mata melotot dan ekspresi penuh marah. "Allahu Akbar, kaget, bukain dong," ujar pria tersebut dalam video yang diunggah, dikutip surat.com Senin 11 Oktober 2021. "Ketawa-ketawa loh, buka aja sendiri. Emang aku ubah? Siapa suruh ambil-ambil lemparan bunga? Siapa suruh?" jawab sang istri. Meskipun sudah memohon pada sang istri untuk membukakan pintu, pria tersebut tetap tak diizinkan masuk ke dalam rumah. Sang anak yang dimintai tolong pun menolak karena sudah diwanti-wanti oleh ibunya untuk tak membuka pintu bagi sang ayah. Pria tersebut tak kehabisan akal dan terus merayu sang istri dengan beragam alasan, mulai dari kehujanan, lapar, hingga kebelet buang air besar. Sang istri akhirnya mau membukakan pintu dengan catatan sang suami mau mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Pria tersebut langsung mendapat tugas pertama ketika masuk rumah. Lantai yang basah karena air hujan membuatnya harus mengepel lantai sesuai perintah sang istri. Melihat video kocak tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka merasa terhibur dengan aksi suami istri tersebut. Ada juga yang salah fokus dengan ekspresi menyeramkan sang istri saat berdiri di balik jendela rumah. "Ran, aku tuh tadi mau ngambil bunganya buat kamu loh, padahal..." "Ran, aku lapar, Ran. Aku dari tadi belum makan, Ran." "Ya kalau aku nggak makan, nanti kalau aku sakit, siapa yang nyakitin kamu?" "Ran, Ran, lu lempar kacang, Ran, malah aku monyet." "Ran, aku kebelet berak, Ran, Ran, kebelet berak." "Terus aku berak ini, Ma.